warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Porsa Sadaya, kami berada di makam lagi bersih-bersih menjelang mau puasa bersama Pak Sekjen yang selalu mengawal kegiatan dan para anggota Porsa, Bapak Kakan Maskan dan Bapak Nono Porsa lagi pergi-pergi di makam keluarga. Baraya Porsa Sadaya, rehat sejenak untuk rehat dan ada hidangan ala kadarnya. Ngopi dulu, ngopi. Baraya Porsa Sadaya, rehat sejenak setelah membersihkan makam bersama Pak Sekjen dan Bapak Onai. Juga Bapak Sahrul yang lagi ngopi. Ngopi Pak Sahrul? Ngopi dulu ya. Ya biar cenghar ya, biar cemerlang gitulah. Biar tidak galau. Biar tidak galau kata Bang Sarul. Oke, oke. Bagaimana sambutannya, Pak Sekjen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kegiatan lebih kita. Amin. Menjelang bulan suci Ramadan ya, kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya lah istilahnya bersih-bersih terhadap para leluhur kita yang telah mendahului kita ya, makam keluarga di gunung apa ini namanya Pak Sekjen? Gunung Kalapa. Oke, pinggir jalan Cisinga. Oh, di pinggir ya jalan Cisinga. Oke. Sama Bang Onai yang lagi mengulang terus. Bang Onai katanya kecapean mungkin yang Onai. Oke. Dan warga nasi lapangan Bapak Kakan Maskan selaku sesepuh di Porsa Kabupaten juga berikan semangat terhadap anak-anak muda. Ngopi. Ringan sama di dinding, berat sama di pikul. Harusnya kita bekerja.
Oke, itulah baraya porsa sadaya. Alhamdulillah wa syukurlah, bersih-bersih makam keluarga telah selesai dan kami pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.